kita kembali di Big Circle Dreaming Makinipa. Bang Andi, saya lihat kan kursinya Big Circle ini belum lengkap karena belum ada bantal-bantal. Jadi spesial tiba-tiba saya bikin ini, Bang. Nih. Termasuk juga yang dipakai sama Mbak Vero dan Bang Danton. Ini dari mana ini asalnya nih? Kok tiba-tiba banyak sekali pernak-pernik di sini? Sama satu lagi tuh, special delivery for Andi Noya. Terus apa isinya? Nah, makanya Bang Andi harus lihat dulu dong, harus buka biar surprise. Masa aku kasih tahu kalau surprise kok enggak boleh dikasih tahu. Apa isinya? Wah, keren sekali. Wih, senang ya, Bang? Suka ya? Dream Big Makinipa. Terus ada figura, terus kemudian ada t-shirt. Logonya apa logonya? Big Circle. Ini dari mana, pesan di mana, dan bagaimana bisa ada di sini nih? Jadi semenjak saya mengenal yang satu ini, saya rasanya pengen ngeprint terus. Ini kan tuh, udah ada bantal, ada t-shirt, ada foto semuanya, saya topi, print semuanya. Semua. Terus siapa yang ngeprint ini? Nah, udah saya bawa sekalian ke sini, Bang. Kita sambut ini dia, Kevin Osmond dari Printerus. Kevin, apa kabar Kevin? Printerus. Supaya nggak penasaran, kita lihat sequence berikut ini. Printing made easy, anytime, anywhere. Itulah gambaran singkat mengenai bisnis yang satu ini. Printerus merupakan sebuah platform online jasa percetakan yang dikembangkan oleh Kevin Osmond sejak tahun 2012. Di awal kemunculannya, Printerus baru melakukan jasa percetakan melalui website. Barulah pada awal tahun 2017, Printerus hadir dalam sebuah aplikasi smartphone yang terfokus pada foto. Bila ingin mencetak foto, pengguna tak perlu repot untuk datang langsung. Melalui aplikasi Printerus Moment di smartphone, pengguna cukup memilih jenis produknya, lalu tentukan ukuran dan foto yang akan dicetak. Di sini, foto dapat dipilih dari sosial media yang terhubung, seperti Instagram dan Facebook. Fotonya pun bisa diedit sesuai keinginan penggunanya. Melebarkan pasar ke kota-kota besar di luar Jabodetabek dan pasar Asia Tenggara. Itulah visi yang ingin dikejar oleh Kevin bersama Printerus. Ini idenya dari mana, Kevin? Jadi idenya sebenarnya karena saya dan teman-teman melihat masalah dalam industri printing sih. Jadi yang pertama masalah yang dihadapi oleh stakeholder pertama yaitu customer. Kita melihat kok untuk ngeprint, untuk mencetak sesuatu kok repot ya. Kita pergi, macetnya, nunggunya, desainnya, filenya, terus speknya apa. Dan banyak juga yang begitu udah jadi kita juga mesti ambil lagi. Gitu. Nah, buang yang, waktu banget itu. Benar banget. Terus yang kedua kami juga melihat dari sisi percetakannya. Bagaimana umumnya percetakan Indonesia itu lokasinya cukup tersembunyi, lumayan tersembunyi, dan very local business gitu. Bagaimana mereka cuma serve customer yang radius dekat-dekat saja gitu. Terakhir, ini yang kami temukan, 90% percetakan itu under capacity. Ini yang saya juga kaget gitu maksudnya. Sayang sekali, bagaimana, investasinya besar. Iya, investasi besar tapi mesinnya nganggur. Dan ketika sering dengar percetakan penuh, itu sebenarnya bukan mesinnya penuh, orangnya penuh. Tapi mesinnya sih masih nganggur gitu. Makanya kita bikin Printerus yang menghubungkan antara percetakan dengan customer. Nah, apa saja produk-produk yang bisa di print terus melalui Printerus ini? Di Printerus ini kita ada 3 kategori produk. Yang pertama itu commercial printing. Jadi produk-produk komersial seperti kartu nama, flyer, brosur, ID card, kalender. Yang kedua, merchandise printing. Jadi kayak dari kaos, dari mug, tumbler, goodie bag. Yang terakhir, foto printing.
yang dimana kayak kita bisa cetak foto menjadi frame, dan kanvas. Ini saya lihat album foto ini ya, bisa dibikin foto. Model seperti ini ya, seperti buku ya. Betul sekali. Keren-keren banget. Ini desainnya siapa yang mendesain ini? Nah ini yang menarik. Jadi kita menemukan bahwa customer yang mencetak itu ada dua, yang punya desain sama yang nggak punya desain. Iya. Makanya di Printerus kita juga mudahkan proses desain itu sendiri. Bagaimana kita bikin tools di mana orang bisa desain sendiri. Melalui aplikasi web dan aplikasi smartphone. Oh, jadi kita otak-atik baru bilang, oke okay, silakan di print. Betul. Seperti ini, jadi kami ada aplikasi di Google Play Store sama Apple App Store, yang dimana kalian bisa memilih produk, ada 8. Contoh kita pilih photobook ya, Pak. Iya. Photobook. Ini. Pilih ukuran. Nah, ini serunya. Sumber fotonya bisa langsung dari handphone. Okay. Bisa juga dari Instagram, bisa juga dari Facebook. Waduh. Jadi kalau misalnya ketemu gambar yang bagus dan filenya besar, tinggal di save lalu diupload aja ke aplikasi kami. Bayarnya berapa sih ini, Vin? Tapi kalau mahal aku ada mikir lagi loh. Ada minimum order enggak sih, Vin? Iya, yang pertama kita enggak ada minimum order. Mm-hmm. Produk kami dari 35.000 saja sampai 500.000. Hidup ini terasa mudah sekali ya, Ben. Senang sekali kamu bisa ada di acara ini. Ya, banyak persoalan yang selama ini kelihatannya rumit menjadi sederhana sekali. Pesanan datang dari mana aja? Pesanan ini yang lucu sih. Kita jujur aja pernah kirim ke Banda Aceh. Pernah kirim juga ke Papua. Okay. Gitu. Jadi Sabang Merauke ya. Sabang Merauke. Okay. Tapi tentu saja tetap mayoritas Jakarta dan Jawa. Yang paling banyak apa? Jakarta. Tapi yang dipesan produk apa? Oh, paling banyak ya. Kalau di kategori foto, photobook. Photobook. Iya. Yeah. Tapi ada juga yang salah satu yang populer ini kita bilangnya Polaroid prints yang dimana bentuknya kayak Polaroid. Tapi juga bisa dibeli bersama dengan wood stand. Oh. Iya. Yeah. Ini tadi saya bilang cuma 35.000.